Halo, kembali lagi bersama saya Adi dari Majesty Production. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja cara untuk melihat hantu. Kali ini kita akan membahas beberapa permainan yang bisa mendatangkan hantu. Sebelum mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kalian like dan subscribe channel ini agar memotivasi kami untuk memberikan informasi-informasi ke depannya mengenai dunia misteri yang lebih menarik lagi. Inilah beberapa permainan yang konon katanya bisa mendatangkan hantu. Yang pertama, permainan jelangkung. Jelangkung adalah permainan asli Nusantara. Media untuk memainkan permainan jelangkung ini adalah menggunakan boneka yang terbuat dari tempurung kelapa, didandani pakaian, lalu bergagang sebuah kayu. Jangan lupa di bawah kayu itu kalian ikatkan sebuah pensil, dan di bawah pensil itu kalian sediakan kertas putih. Setelah itu nyanyikanlah mantra untuk memanggil jailangkung tersebut. Setelah beberapa kali mengucapkan mantra atau menyanyikan mantra, dan jika boneka jailangkung itu sudah mulai bergerak, kalian bisa bertanya apapun yang ingin kalian tanyakan, dan jelangkung pun akan menjawab apa yang kalian tanyakan itu di kertas tersebut. Yang kedua adalah permainan papan Ouija. Permainan papan Ouija ini sangat disarankan agar tidak dilakukan di rumah karena akan berdampak pada penghuni rumah tersebut. Alangkah baiknya permainan ini dilakukan di rumah yang tidak berpenghuni. Cara memainkan permainan Ouija ini adalah dengan cara meletakkan koin di tengah-tengah papan yang sudah berisikan simbol-simbol Ouija tersebut. Untuk memanggil arwah atau roh agar memasuki permainan ini, kita harus mengucapkan mantra-mantra yang diucapkan secara berulang-ulang. Sambil mengucapkan mantra, jangan lupa kita letakkan jari telunjuk kita pada koin tersebut. Lalu lakukan gerakan memutar secara perlahan. Setelah mantra diucapkan berkali-kali, roh atau arwah akan memasuki permainan ini. Ciri yang sering muncul saat roh atau arwah sudah memasuki permainan ini adalah koin yang terasa sangat berat saat kita gerakkan. Yang ketiga adalah permainan Kokuri. Jika di Indonesia ada permainan jelangkung untuk memanggil roh atau hantu, orang Jepang mempunyai cara lain. Permainan itu disebut Kokuri atau Kokurisan. Permainan ini katanya hampir mirip dengan permainan papan Ouija, karena dalam permainan ini menggunakan koin dan papan yang bertuliskan huruf-huruf. Permainan ini sangat digemari oleh remaja-remaja di Jepang. Mereka biasanya melakukan permainan ini untuk mengundang hantu dan bertanya tentang masa depan atau yang lain-lain. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua orang, bahkan lebih. Lalu mereka bersama-sama meletakkan jarinya di atas koin tersebut sambil bertanya
Kokurisan, apakah sudah hadir? Jika koin bergerak ke arah huruf ya, maka itu artinya permainan tersebut sudah dimasuki oleh roh. Permainan yang keempat adalah permainan Devil Fish. Permainan ini berasal dari Spanyol. Namun hati-hati, karena permainan ini sudah banyak memakan korban nyawa ataupun cacat karena memainkan permainan ini. Cara memainkan permainan ini adalah dengan cara masuk ke kamar mandi yang ada cerminnya. Tentunya pada saat sebelum tengah malam. Setelah berada di kamar mandi, matikanlah lampu kamar mandi tersebut, lalu nyalakan sebuah lilin hitam di depan cermin. Pada saat tepat jam 12 malam, tutuplah mata kalian sejenak, lalu buka kembali. Konon, pada saat kalian membuka mata, kalian akan melihat wajah yang sangat menyeramkan di dalam cermin tersebut. Permainan kelima adalah permainan Baby Blue. Cara memainkan permainan ini adalah dengan cara pergi ke kamar mandi, kunci pintu lalu matikan lampu kamar mandi itu. Berdirilah di depan cermin, lalu ulurkan tangan kalian seperti menggendong bayi sambil mengucapkan baby blue sebanyak 13 kali. Jika kalian berhasil, maka tangan kalian akan terasa berat dan seperti ada terasa seperti dicakar. Saat baby blue sudah terasa di tangan, segeralah kalian buang ke toilet dan segera siram, lalu keluar dari kamar mandi tersebut. Jika kalian terlambat, maka akan muncul sosok bayangan yang menyeramkan dari cermin tersebut sambil berteriak, "Kembalikan bayiku." Yang keenam adalah permainan Crossroad Divination. Menurut kepercayaan orang Jepang, pada saat tengah malam di persimpangan jalan, banyak hantu yang berseliweran dengan wujud manusia. Permainan ini alangkah baiknya dimainkan di persimpangan jalan yang sepi atau di tempat yang jauh dari peradaban. Alangkah baiknya bila dimainkan di persimpangan yang ada di tengah persawahan, karena agar kalian bisa memastikan yang akan datang itu adalah hantu dan bukan rampok. Permainan ini bisa dilakukan sendiri ataupun beramai-ramai dengan cara berdirilah di persimpangan jalan yang sangat sepi pada tengah malam, lalu buatlah suara dengan menggunakan sisir di bagian yang untuk menyisir dan bacakan mantra-mantranya. Jika kalian melihat seseorang yang datang, orang yang tidak kalian kenal, setelah kalian membacakan mantra tersebut, segeralah tutup wajah kalian, lalu tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan kepada orang yang datang tersebut. Namun sebaiknya kalian berhati-hati dalam memainkan permainan ini, karena apabila salah orang, bisa saja kita dirampok. Alangkah baiknya kalian memainkan permainan ini dengan cara beramai-ramai dan dibekali senjata untuk membela diri kalian apabila
ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir adalah permainan Candyman. Saat kalian berada di kamar mandi, matikanlah lampu kamar mandi, lalu berdiri di depan cermin dan berkata Candyman, Candyman sebanyak 5 kali. Setelah itu, kalian akan dapat melihat dua mata merah yang bercahaya dari balik cermin. Dan ketika hal itu terjadi, kalian harus segera lari dari kamar mandi, hidupkan lampu, lalu lari ke tempat terang yang ada di rumah kalian. Jika tidak, konon sosok hantu tersebut akan keluar dari cermin dan memburu kalian. Inilah beberapa permainan yang dipercaya dapat mendatangkan hantu. Apakah kalian sudah pernah mencoba? Atau mungkin ingin mencoba? Bagi yang sudah pernah mencoba, silakan tulis di kolom komentar apa yang kalian alami saat itu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.